bagaimana sikapnya kita, Ustaz? Kalau kita ini misalnya dibicarakan ada di medsos, aja direken. Enggak usah direken. Saya mau tanya, mana yang lebih bijaksana? Ada orang kentut, dicari enggak kentut dari mana? Atau kita tahan nafas atau ditinggalkan? Mana yang lebih enak? Ini ada kentut nih. Dari mana nih kentut ini? Kita cari kentut tadi itu atau kita tahan nafas aja? Paham ya? Hilang sendiri atau Anda menjauh supaya enggak bau? Milih mana? Menjauh, tahan nafas daripada cari kentut. Begitu juga lah apa yang kamu dengarkan yang tidak kena, apa yang kamu baca yang tidak benar, tidak usah kamu ladeni. Ini kentut fusa burot. Tahan nafas saja, menjauh aja, hilang sendiri nanti daripada kamu cari melenak nanti. Karena itu ayolah kita menjadi orang yang baca yang benar, mengartikan segala sesuatu sesuai dengan ilmiahnya, dengan kebenaran ilmunya. Gak perlu kita kemana-mana, jadikan masyarakat ini faham atas kebenaran, mengikuti kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna. Gimana sikapnya kita, Ustaz? Kalau kita ini misalnya dibicarakan ada di medsos, aja direken. Gak usah direken. Saya mau tanya, mana yang lebih bijaksana? Ada orang kentut, dicari enggak kentut dari mana? Atau kita tahan nafas atau ditinggalkan? Mana yang lebih enak? Ini ada kentut nih. Dari mana nih kentut ini? Kita cari kentut tadi itu atau kita tahan nafas aja? Paham ya? Hilang sendiri atau Anda menjauh supaya enggak bau? Milih mana? Menjauh, tahan nafas daripada cari kentut. Begitu juga lah apa yang kamu dengarkan yang tidak kena, apa yang kamu baca yang tidak benar, tidak usah kamu ladeni. Ini kentut fusa burot. Tahan nafas saja, menjauh aja, hilang sendiri nanti daripada kamu cari melenak nanti. Karena itu ayolah kita menjadi orang yang baca yang benar, mengartikan segala sesuatu sesuai dengan ilmiahnya, dengan kebenaran ilmunya. Gak perlu kita kemana-mana, jadikan masyarakat ini faham atas kebenaran, mengikuti kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna.